Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Edukasi Rumah Guru Amir. Banyak sekali jenis burung yang hidup di dunia. Rupa dan warnanya terlihat begitu indah dan menarik. Lucu sekali melihatnya. Dari sekian banyak ragam jenis burung tersebut, terdapat burung berukuran besar dan kecil. Nah, kali ini kita akan membahas seputar burung kecil ya. Menurut kamu, apa nama burung terkecil di dunia? Sebelum kita jawab, yuk bantu subscribe, like, comment, and share channel Rumah Guru Amir agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten edukasi dan menarik lainnya. Langsung aja kita jawab pertanyaannya. Burung terkecil di dunia adalah burung kolibri. Burung kolibri berukuran sekecil ibu jari dengan berat 1,5 gram. Burung kolibri dapat terbang dalam keadaan sempurna di udara. Kepakan sayapnya cepat sekali, sekitar 70 kali per detik. Sangat cepat bukan? Terdapat sekitar 330 jenis burung kolibri di dunia. Burung kolibri yang tinggal di daerah hutan tropis memiliki bulu yang indah dan berkilau. Sayapnya kecil dan panjang dan memiliki kaki yang pendek. Nah, adapun beberapa fakta mengenai burung kolibri. Burung kolibri merupakan burung yang unik karena bisa terbang maju maupun mundur. Burung kolibri merupakan penerbang andal yang dapat terbang secara vertikal serta terbang baik naik ataupun turun. Burung kolibri tidak beristirahat dan terbang kemana-mana sehingga memerlukan banyak energi melalui makanan. Makanan favorit burung kolibri adalah madu. Dalam sehari, satu ekor burung kolibri dapat menghabiskan madu dari 1.500 tangkai bunga loh. Ini setara dengan setengah berat tubuhnya. Nah guys, demikianlah informasi edukasi mengenai burung kolibri tadi. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan edukasi menarik lainnya. Di Rumah Guru Amir, semua bisa belajar. Sekian, terima kasih dan salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.